Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini hari Selasa. Saya yakin teman-teman sudah bayaran ya. Oke, semoga jualannya, profitnya dapat meningkat gitu ya. Bukan cuma sekedar omset, karena kalau omset itu masih kotor. Tapi kalau profit insya Allah udah bersih. Dan saya berdoa penjualan teman-teman profitnya naik, terutama cash flow-nya naik. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau sharing, karena beberapa hari yang lalu itu ada yang nanya, "Bang, saya terlanjur ikut apa namanya ini promo free shippingnya Lazada, free shipping Lazada yang promo cashback itu. Nah, ketika mau diklik non aktif karena katanya kemarin tanpa sengaja itu ada yang ngeklik gitu. Saya lupa kemarin anaknya atau adiknya yang klik dan akhirnya aktif. Nah, itu kalau udah aktif jadi teman-teman ya nggak bisa di non aktifkan. Ini tokonya saya ya. Jadi kalau teman-teman mau aktifkan promo ini, teman-teman bisa masuk ke menu promosi kemudian free shipping. Nah, nanti ada menu masuk gratis ongkos kirim ke apa, gratis ongkos kirim penjual gitu ya. Di performa di situ ada performanya, teman-teman bisa cek. Di sini juga ada menu promotion list, yaitu kalau teman-teman lihat di sini ada nama promosi, di situ program, sisanya bukan promosi ya. Di situ ada program, kemudian free shipping, cashback. Nah, di sini dimulai dari saya ngaktifin dari tanggal 6. Ini ternyata sampai di bulan apa namanya? Bulan 5 ya. Sampai bulan 5 tanggal 1. Dan ini nggak bisa diset untuk produk tertentu saja, jadi harus semua produk dan di semua wilayah. Nah, ini tentunya potongannya itu 8.000 kalau memang ongkirnya itu lebih dari 8.000. Jadi kalau dia 7.000 berarti dia akan full gratis ongkir. Jadi kalau pengiriman dari Jakarta ke Jakarta atau Jakarta ke Banten atau Jawa Barat ke Banten, Jawa Barat ke Jakarta, itu biasanya masih full gratis ongkir ya. Nah, ini kalau teman-teman edit ya, teman-teman edit, maka yang akan tampil program message di sini nggak bisa diedit nama promosinya. Ini free shipping cashback, tanggalnya nggak bisa diedit, anggaran tidak terbatas itu juga kemarin nggak bisa ya. Nah, di sini ini kemarin nilai pesanan mencapai 87.000, itu ternyata kemarin saya punya nggak bisa diedit, tapi subsidinya bisa gitu ya. Subsidi per pesanan 8.000 biar apa namanya logo truk hijaunya itu tampil. Nah, tapi di subsidi gratis ongkir berlaku untuk ini spesifik produk juga nggak bisa diedit, dan opsi pengiriman tidak bisa sampai di wilayahnya. Oke, di sini mau submit juga nggak ada yang nggak bisa dirubah ya. Jadi ya udahlah, biarin aja. Mau dirubah waktunya nggak bisa. Ini teman-teman ya, kalau teman-teman sudah terlanjur ngaktifin dan teman-teman nanti takut rugi, kalau teman-teman takut rugi, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa naikkan harganya. Saya ulangi, kalau teman-teman dengan apa namanya potongan 8.000 tidak dapat untung sama sekali atau bahkan rugi, teman-teman bisa naikkan harganya. Tentunya teman-teman masuk ke menu produk kemudian atur produk. Seingat saya itu masih bisa dirubah, jadi kita coba saja. Baik teman-teman, ini udah masuk ya, udah masuk di menu pengaturan produk. Nah, misalnya ini ya, karena ini semuanya ada free ongkirnya, kita bisa buka ya di edit detail. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di harga ini, di informasi variasi di sini, kalau teman-teman lihat di sini masih bisa diedit, bahkan teman-teman bisa buat seolah-olah harganya diskon. Jadi misalnya harganya ini, harga jualnya kan 89.000 ya. Nah, teman-teman bisa kasih harga di sini harganya 100, kemudian ada harga diskonnya di sini 89.000. Atau kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman merasa tidak untung dengan harga ongkir 8.000, nah maka teman-teman bisa misalnya ini kalau saya jual 89, kalau keuntungannya saya 8.000, saya nggak untung atau keuntungan saya 10.000, maka teman-teman bisa ganti. Di sini misalnya teman-teman naikkan menjadi 98.000, atau teman-teman bisa naikkan bahkan 100.000 sekalian ya. Kalau sudah, silakan teman-teman submit saja. Oke, jadi itu teman-teman untuk menghindari teman-teman boncos atau teman-teman rugi karena adanya program free shipping. Karena saya sendiri jujur ini sampai tanggal 5 itu ya lumayan berat ya, karena potongan per minggunya sekarang udah banyak. Tetapi kalau saya naikkan saya nggak yakin bahwa pendapatan saya akan segitu gitu. Maksudnya akan turun drastis, karena banyak teman-teman yang sebenarnya nggak ngikut.
Saya sendiri sebenarnya kemarin salah ya. Jadi saya nggak tahu kalau tanggalnya sepanjang itu. Saya ingat saya itu kemarin saya set dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 31 Desember. Tapi nggak tahu kenapa tanggalnya tiba-tiba seperti itu. Oke, saja teman-teman, jika bermanfaat silahkan tinggalkan di kolom komentar saja, atau ada teman-teman mau sharing yang lain silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita bertemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.